Tapi sangatlah sekarang ini tak ada Siti ini karena dia sudah pindah. Biasanya anak-anak selalu lewat sini. Rumahnya pun kosong, sepertinya disewakan lah itu. Siapalah ya yang menempatin? Dekat juga ya dari sini, udah mau sampai ke rumah aku. Ih, kalau tahu kayak gini aku dari sini aja lah ke Pajak, lebih dekat. Loh, disewakan rumahnya? Udah pindah si Tini. Ih, ya ampun, terakhir kan aku sama dia waktu di sini kami berantem gitu. Ih, kalau tahu dia pindah kan bisa aku minta maaf sama dia kan. Ih, aduh, panas sangat lah ini, kasihan lah bunga-bungaku. Di sini pun temanku cuma Siani, Sumi, BM. Kangen sangat lah aku sama si Tini ini. Semoga aja lagi sudah tenang dan damai. Tak ada lagi yang jolim sama dia. Kayaknya aku ada urusan deh sama si Yani. Ke rumahnya lah dulu aku. Itu si Wat ya, aku tanya sama dia aja ya. Wat! Iya Kak Tati. Tumben lah Kak Tati lewat sini. Habis dari mana lah? Oh, macamnya habis pulang belanja lah dia tuh. Pas sekali lah, Wat. Kamu mau kemana, Wat? Tak kemana-mana lah, Kak Tati. Cuma mau ke rumah Yani aja, ada urusan sebentar. Wat, aku mau tanya loh, si Tini kemana? Rumahnya kok kosong gitu, terus itu ada bacaan disewakan gitu. Itulah Kak Tati, si Tini sudah lama lah dia pindah ikut suaminya keluar kota. Dengar kabar pun kayaknya habis dari situ dia pindah lagi diajak suaminya. Aku pun sedih, tak ada lagi lah kawanku. Cuma si Tini itulah yang baik hati, yang pengertian lah sama aku. Aku pun sudah menganggap si Tini itu bagaikan adik atau saudara lah sama dia. Oh gitu, Wat. Berarti tuh rumahnya udah kosong lah ya, udah disewa-sewakan lah ya. Iya Kak Tati lihat sendiri lah tuh rumahnya kosong. Sedih rasanya. Si Tini pun pindah tak pamitan lah dengan kami. Tak ada pun sepatah kata keluar dari dia untuk pamitan gitu. Makanya aku rindu sangat lah sama si Tini. Tapi mau bagaimana lagi lah. Ya gitulah Wat. Memang kalau udah namanya pisah itu apalagi nggak bilang-bilang kan. Sesak loh di dada. Iya Kak Tati, paham lah aku apa yang Kak Tati maksud. Semoga aja lah mereka tuh senang, bahagia lah di sana, tentram, damai lah. Amin Wat. Oh iya Kak Tati, maaf lah sebelumnya nih, saya mau tanya, apa benar lah anak Kak Mumu itu si Bubu sudah meninggal? Iya Wat, doain ya semoga si Bobo di sana tenang, damai. Ini pun semalam kami baru pulang loh dari kampungnya Kak Momo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga lah kamu diberi ketabahan ya Kak Tati. Surga lah tempatnya si Bobo. Karena dia masih kecil, tak ada lah dosanya tuh. Amin Wat, makasih udah mendoakan. Ya sudahlah Kak Tati. Kak Tati pun janganlah bersedih terus. Kak Tati haruslah bisa kasih semangat sama Kak Momo ya. Iya Wat, pasti. Makasih ya Wat, udah doain. Aku pulang dulu lah ya Wat. Iya Kak Tati. Ya Allah, moga aja lah Kak Momo diberi ketabahan. Karena yang hilang itu pasti sangat pedih sekali. Semoga ini ada di rumah biar aku bisa ngomong sama. Baru tadi malam aku nyampe rumah, badanku pun masih pegel semua. Tapi kok kayak rasanya sedih kali ya Kak Mumu ya. Seorang ibu ditinggalkan anaknya. Aduh ya Allah. Tapi inilah namanya hidup ya. Nggak ada kita yang tahu kapan kita dipanggil. Berbuat baik aja lah selagi masih hidup di dunia ini. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam, Mbak. Dari mana? Dari rumah. Memang sengaja aku mau ke sini. Oh, duduk dulu Mbak. Jadi gini nih, ada yang mau ku bilang sama Mbak. Apa Mbak? Bilang aja lah, nggak apa-apa. Kayak sama siapa aja loh Mbak. Sebenarnya aku juga malu nih ngomong ini sama kau kan. Tapi ya gimana lah, aku juga harus bilang biar nggak mengganjal di hatiku kan. Aku mau minta maaf samamu ya Ning ya, atas perbuatan dan kelakuanku selama ini ke kau, ke semuanya yang di sini. Enggak Mbak, Mbak Tentrem nggak salah. Yang salah itu aku, yang seharusnya minta maaf juga kan aku. Dan untuk teman-teman aku semuanya, aku mewakili diri ya Mbak, aku yang minta maafin ke Mbak. Enggak Ning, tetap aku yang salah. Karena aku juga udah pernah ngefitnah kau. Biar dibenci di sini, biar kau diusir dari sini. Semua itu salahku, makanya aku kesini, aku mau minta maaf sama kalian. Nggak apa-apa Mbak, aku nggak ngerasa tersakiti kok. Ini semua kan mungkin ini caranya biar kita semua juga bisa kenal. Kalau nggak kayak gini mungkin kita nanti nggak bisa kenal. Memang udah salahku nih, nggak seharusnya perempuan baik-baik kayak kau ini memang disakiti. Tapi aku mau bilang makasih sama kau ya Ning. Akhirnya aku bisa balik sama Bang Min lagi. Kau udah merelakan Bang Min untukku. Mas Min bukan jodoh aku Mbak. Mungkin aku selama ini cuma tugasnya ngejaga Mas Min aja, biar nggak nakal ke perempuan lain. Yang penting sekarang Mbak udah balikan lagi sama Mas Min, karena Mas Min memang jodohnya sama Mbak. Mbak jaga Mas Min, jaga hubungan rumah tangga kalian ya Mbak. Makasih ya, kau juga udah baik, udah jagain Bang Min, udah sayang sama dia. Selama aku nggak sama dia, kau udah ngurusin dia. Aku makasih kali sama kau nih. Mas Min itu orang yang baik Mbak. Jaga dia ya Mbak, pertahankan hubungan rumah tangga kalian. Dia orang baik, Mbak juga orang baik. Makasih pokoknya, bakalan ku jaga Bang Min itu, nggak akan ku sia-sia dan nggak akan ku ulang kesalahanku yang lalu. Makasih, aku kesini juga sekalian mau pamitan samamu, karena aku sama Bang Min mau pindah keluar kota. Iya Mbak, jaga rumah tangga kalian ya Mbak. Iya, pasti. Makasih ya Ning. Aku izin pamit. Jaga kau di sini baik-baik ini. Mbak juga baik-baik di sana ya Mbak. Aku pamit ibunya. Sekarang udah sunyi kali di sini. Si Rita udah sembuh, udah dibawa lakinya. Si Tini udah pindah juga sama keluarganya, kehidupan baru. Terus Kak Momo kehilangan anaknya, si Bopo. Sedih kali loh aku. Alah, sunyi juga nggak ada si Rita ini ya. Udah sehat dia. Bawa pergi sama suaminya pindah. Udah kosong lagi rumah ini. Gak ada kawan berantamku, gak ada kawan ributku. Udah baik jadi sembuh. Kok habis pula lah betul tempat bawah itu. Ke depan lah aku perlu cari. Loh Bor, ngapain kau? Inilah bersih-bersih rumah ini. Kan si Rita nggak ada lagi di sini. Dia udah sembuh, udah dibawa sama suaminya. Makanya pindah ini nanti mau kucat lagi. Iya ya Wak, sunyi kali lah ya nggak ada dia. Dia bolot-bolot kayak gitu pun, tapi kadang ngeselin juga, kadang ngangenin. Ya mau kayak mana lagi Lais? Memang udah terbaik kayak gitu jalannya. Kita bisa apa? Iya ya Wak, aku pun sedih juga loh, dia pamit cuma sama kau aja. Apalagi nengok keadaan Kak Momo kayak gitu, ditinggal sama anaknya, langsung lemes aku. Padahal udah aku anggap sendirinya itu si Bobo itu anakku. Iya, aku juga kehilangan kan sama si Boboy. Sayang kali aku sama si Boboy ini, Lois. Iya sih, Wak. Namanya juga umur, kita nggak ada yang tahu loh. Biasanya dia minta duit sama aku, Lois. Karena nggak ada lagi yang gangguin aku minta duit. Saya mau sendirian di rumah. Semoga tenang dia di sana ya, Is ya. Iya sih, Wak. Pokoknya kita doain aja yang terbaik untuk dia. Sering-seringlah kau kirim doa untuk si Bobo, biar tenang dia di sana. Aku pun kalau bisa lama-lama di sana, lamanya aku di sana, Is. Karena banyak kerjaanku nya di sini, jadi cepat pulangnya aku. Udah loh, Wak. Udah jangan kau tangisin loh, nggak boleh. Dia udah tenang di sana. Gak nyangka masalah kehilangan, kita semua kehilangan. Tapi mau kemana lagi semua? Ya udah lah. Nanti kau sakit loh, udah dia loh. Udah gua nggak jaga anakku sendiri. Iya, aku juga kayak gitu kakak. Jadi kita gak bisa berbuat apa-apa. Udahlah banyak kenangan tentang dia. Kau udah makan, Pak. Kau harus jaga kesehatan juga, nanti kau sakit kayak mana. Udah. Sama kita beli makan dulu yuk. Yuk ya, ke depan kita yuk. Udah canda izin, udah. Nanti aja kita bersihin rumahnya si Rita. Lu lagi kayak boru. Kau sedih-sedih lagi ya? Iya, Ma. Ma yang gak kuat aku loh, Ma. Pulang ke rumah, Ma. Banyak kali kenanganku sama anakku loh, Ma. Sabar kau ya, Nak. Udahlah, Nak. Ikhlaskan. Aku pun kehilangan kali. Satu-satunya pohon-pohonku udah gak ada, Nakku. Udah tenang dari surga sana. Ya, Ma. Kuatkan aku ya, Ma. Ya, pulang kita ya, Boruku ya. Kamu! Sabar ya, Kak. Kau kuat ya, Kak. Iya sih. Sekarang ini, Kak, yang paling bisa kita lakukan, Kak, kita doain dia ya, Kak. Kita kasih doa banyak-banyak biar dia tenang di sana, Kak. Si Krista pun sedih kali dia kehilangan kawan mainnya. Iya, betul itu, Boruku. Kuat kita ya. Kuat kita ya, Nak. Kuat. Bor, itu siapa yang di sana dekat rumah Niring? Si Mumu itu kayaknya. Kayak lagi sedih orang gitu, Bor. Ayolah kita ke sana. Sabar, Kak. Mang, aku lemas, Kak. Kak, istighfar, Kak. Istighfar, kamu. Jangan kayak gini, Kak. Kamu. Udahlah, tenang, Nak. Kuatkan hatiku. Udah tenang dari sana, Nakku. Boruku. Kuat, Boru. Kuat, temanku. Udahlah, kamu. Janganlah kau sedih lagi. Kasihan kau. Nanti kau sakit kalau kau banyak mikirin dia. Udah, ikhlasin aja. Istighfar loh, Kak. Udahlah. Dia udah tenang di sana. Dia pun udah kuat kan aku sendiri. Aku juga ngerasa kehilangannya ya loh. Makasih, Mek.